Saya Amira Syafiqah binti Syafi'i, nombor metrik I22106191. Konsep perkembangan kanak-kanak. Setiap manusia yang normal akan mengalami perubahan dan perkembangan dari aspek fizikal, sosial, kognitif dan emosi sejak mereka dilahirkan sehinggalah dia menjadi seorang remaja, dewasa dan tua. Proses perkembangan berlaku mengikut aturan. Misalnya, seseorang bayi pada peringkat awal boleh duduk dengan bantuan, kemudian merangkak diikuti dengan kebolehan berdiri dan seterusnya berjalan. Perkembangan juga bermula daripada konkret kepada abstrak. Ini dapat dilihat khususnya dalam perkembangan kognitif dan bahasa. Perkembangan melibatkan perubahan kualitatif yang bermaksud proses perubahan yang dapat diperhatikan tetapi sukar untuk ditentukan dari satu tahap ke satu tahap yang lain seperti penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif atau penguasaan kemahiran bersosial seseorang kanak-kanak. Bagi kesan pendidikan awal kanak-kanak terhadap perkembangan kognitif, yang pertama adalah perkembangan kognitif. Sebagai contoh, kanak-kanak ini guru boleh meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran iaitu PMP dengan penggunaan bahan pengajaran yang mewujud atau konkret, terutamanya untuk mengajar perkara atau kemahiran baru bagi murid yang berada dalam peringkat perkembangan operasi konkret iaitu 6 hingga 11 tahun. Guru juga digalakkan menggunakan bahan-bahan mewujud yang mempunyai bentuk dan warna yang menarik. Ini bagi menarik minat murid dan sekaligus merangsang mintanya. Pada peringkat perkembangan operasi konkret, guru boleh menggunakan bahan pengajaran yang berbentuk abstrak kepada murid tersebut. Selain itu, guru perlulah memberi peluang kepada murid untuk memanipulasi, menguji dan meneroka sendiri objek-objek yang diajar. Hal ini kerana perkembangan kognitif murid akan berkembang dengan lebih pantas sekiranya mereka diberi peluang menterjemah sesuatu melalui pengalamannya sendiri. Kanak-kanak akan lebih banyak belajar berdasarkan kepada pengalamannya sendiri atau perkara yang mereka alami sendiri. Seterusnya, guru perlulah membentangkan pelajaran yang diajar dengan ayat yang ringkas dan tersusun. Penggunaan ayat yang kompleks dan panjang oleh guru akan menyebabkan murid keliru dengan arahan atau pengajaran yang diajar. Apabila menggunakan ayat yang ringkas dan tersusun, bukan sahaja perkembangan kognitif murid yang akan terangsang, bahkan perkembangan bahasa murid juga turut berkembang dengan lebih pesat. Selain daripada itu, menurut kajian Sharifah Narputih dan Aliza Ali, sememangnya ia dapat membantu guru prasekolah dalam memberi kesedaran dan keyakinan tentang kepentingan proses pembelajaran dan pengajaran berasaskan aktiviti bermain untuk mencungkil minat dan motivasi kanak-kanak untuk dalam perkembangan praliterasi. Kemudian, bahan pengajaran dan pembelajaran yang baik bukan sekadar berkesan, tetapi menarik dan memotivasikan murid untuk terus terlibat dengan pembelajaran. Kanak-kanak bukan sahaja bermain dengan bahan, mereka juga bermain dengan perasaan, maksud, idea dan hubungan. Kemudian mengubah aspek-aspek ini melalui pemikiran dalam bentuk lukisan. Bermain juga merupakan media untuk kanak-kanak mencorakkan perasaan mereka, meneroka hubungan, menceritakan pengalaman, menyatakan keinginan dan segala yang terpendam dalam diri mereka, selain mampu membantu kanak-kanak dalam membina kecekapan yang boleh menambah rasa yakin dan membina kekuatan jati diri yang mungkin akan digunakan untuk menempuh cabaran pada masa akan datang. Saya Siti Narasha binti Ishak, nombor metrik I22106148. Saya akan meneruskan pada tajuk perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini dapat dibentuk melalui aktiviti bermain bersama rakan di dalam bilik darjah ataupun luar bilik darjah. Interaksi sosial melibatkan hubungan sosial seseorang kanak-kanak dengan kanak-kanak yang lain. Kita sebagai seorang guru, kita kena pastikan kanak-kanak dalam bilik darjah ni, diorang ni berinteraksi dengan kanak-kanak yang lain supaya diorang tidak jadi pendiam dan supaya perkembangan sosial diorang ni dapat ditingkatkan lagi. Kemudian, main peranan juga dapat membantu untuk meningkatkan kemahiran sosial kanak-kanak di samping sikap tolong-menolong, bertolak ansur, bekerjasama dalam kalangan kanak-kanak juga dapat dipertingkatkan. Bila kita dapat meningkatkan hubungan komunikasi kanak-kanak dengan kanak-kanak yang lain, jadinya sikap tolong-menolong, bekerjasama semua ni dapat ditingkatkan sebabnya diorang dah selesa untuk berkomunikasi dan mereka tidak rasa malu untuk menolong rakan-rakan lain ataupun bekerjasama dalam kumpulan tugasan mereka. Kemudian, bermain dapat meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak apabila membentuk perhubungan dengan orang lain.
iaitu aktiviti bermain ni, bila kita dah tingkatkan diri kanak-kanak dengan kanak-kanak yang lain ni, kita dapat bentukkan diorang satu pola perhubungan yang yang besar. Sebabnya diorang apabila diorang berkomunikasi, mereka akan jadi orang yang suka berbual, suka berkomunikasi, suka orang kata jenis yang peramah lah. Kemudian sosial diorang ni dapat ditingkatkan dan diperkembangkan lagi. Seterusnya, interaksi dengan alam semula jadi merupakan perkara yang harus dipandang serius dalam memberikan perkembangan sosial yang seimbang. Di mana interaksi dengan alam semula jadi ni, iaitu guru boleh membawa kanak-kanak keluar bilik darjah untuk buat aktiviti di luar. Maksudnya dengan maksudnya kita boleh buat aktiviti menanam pokok, kita boleh buat aktiviti gotong royong. Jadi dengan kanak-kanak ni akan berinteraksi dengan alam semula jadi. Maksudnya diorang dapat tengok pokok ni, oh pokok ni warna hijau. So diorang dapat berinteraksi macam langit, oh langit warna biru. Macam tu. So diorang dapat berinteraksi dengan alam semula jadi. Diorang dapat tengok alam semula jadi yang di luar sana tu sebenarnya macam mana. Seterusnya, penglibatan kanak-kanak dengan aktiviti bermain di luar bilik darjah memberikan kesan kepada kanak-kanak seperti meningkatkan kemahiran sosial. Di mana kalau contoh guru membawa kanak-kanak ke ke program ataupun aktiviti di luar bilik darjah, diorang akan jadi kemahiran sosial diorang dapat ditingkatkan lagi. Sebabnya diorang bila buat aktiviti luar bilik darjah ataupun program di luar, mereka akan jumpa dengan rakan-rakan daripada tempat lain dan diorang akan jadi mesra untuk berkomunikasi. Dan diorang punya kemahiran sosial diorang ni dapat lagi ditingkatkan. Sebabnya dengan orang luar, kita dapat tengok cara kanak-kanak ni berbual, berinteraksi dengan orang luar tu macam mana. Jadi bila kat sekolah, bila dekat kelas, cikgu dah ajar cara berkomunikasi yang yang baik dan cikgu dapat kembangkan diorang punya kemahiran sosial diorang. So diorang akan gunakan teknik yang cikgu dia ajar tu dekat luar. Jadinya orang akan anggap budak ni, budak ni bukanlah seorang budak yang pendiam, pemalu. Jadi orang akan, diorang ni, budak ni jenis yang sosial. Sosial diorang ni memang tinggi, memang berkembang, berkembang dengan bagus lah. Kemudian kanak-kanak telah yang telah memiliki kemahiran sosial yang tinggi akan dilihat lebih mampu untuk memberi respons yang membina terhadap perkara-perkara yang dialami mereka. Sebagai contoh, bila cikgu-cikgu ni dapat tengok kanak-kanak ni diorang punya kemahiran sosial diorang dah tinggi, diorang punya kemahiran sosial diorang dah diperkembangkan, so diorang cikgu dapat tengok lah. Lepas situ kanak-kanak dapat bagi respons yang baik kepada perkara yang diorang alami. Contohnya diorang kena bekerjasama ataupun tolong-menolong, diorang akan bagi respons yang baik lah. Diorang akan bagi respons dengan cepat, dengan diorang akan tolong kawan diorang dengan cepat, akan bekerjasama dalam kumpulan dengan baik. Macam tu. So itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Zawinaja Betty Rosli akan menerangkan tentang kesan pendidikan awal kanak-kanak terhadap perkembangan fizikal. Berdasarkan kajian Nozirah Ramli pada tahun 2009 tentang pendidikan fizikal untuk kanak-kanak, menekankan bahawa pendidikan awal sangat penting bagi perkembangan fizikal kanak-kanak. Perkembangan fizikal yang penting kepada kanak-kanak iaitu melibatkan perkembangan motor halus dan motor kasar serta aspek kesihatan pada diri kanak-kanak. Melalui pendidikan awal, guru dapat melihat pelibatan kanak-kanak dalam aktiviti yang dijalankan sama ada mereka mahir dalam menggunakan kemahiran motor halus dan motor kasar. Menurut teori maturationist oleh Jean Jacques, pembesaran kanak-kanak berkembang melalui jadual semula jadi daripada persekitaran mereka sendiri. Contohnya, kanak-kanak bermain di tadika dapat meningkatkan kemahiran motor halus kanak-kanak. Sesetengah kanak-kanak yang tidak diberikan pendedahan awal terhadap alam sekitar seperti rumput, pasir dan batu, kanak-kanak akan menghadapi masalah untuk memegang dan menyentuhnya. Oleh hal yang demikian, pendidikan awal sangat penting bagi meningkatkan kemahiran penggunaan fizikal kanak-kanak. Selain itu, berdasarkan kajian ini, pendidikan awal dapat memberi pendedahan terhadap pengamalan dan gaya hidup sihat, gaya hidup yang sihat. Amalan gaya hidup yang sihat seperti pemakanan yang seimbang dan menjaga kebersihan diri. Contohnya, di taska guru akan mengajar kanak-kanak tentang makanan yang baik dan makanan yang buruk untuk kesihatan mereka.
Selain itu, guru akan mengajar cara-cara untuk menjaga kebersihan diri seperti berus gigi. Oleh hal yang demikian, kanak-kanak dapat didedahkan dengan cara mereka menjaga diri. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Anisha Zwani binti Azman, nombor metrik I2210-6163 akan membentangkan kesan pendidikan kanak-kanak terhadap perkembangan emosi. Menurut Mak Sun Sang, pada tahun 2010, emosi adalah hasil interaksi di antara proses kognitif dengan perubahan fisiologi dalaman. Mengikut teori Erik Erikson, dengan melalui perhubungan sosial antara guru dengan kanak-kanak dapat meningkatkan rangsangan emosi mereka seperti sedih, gembira, marah dan sebagainya. Jika guru dapati kanak-kanak sedih ketika dimarahi oleh kawannya, di situ boleh nampak bahawasanya kanak-kanak itu mempunyai emosi. Jika sebaliknya, kemungkinan kanak-kanak itu mempunyai masalah sampingan. Secara fitrahnya, kanak-kanak mempunyai emosi yang baik. Emosi kanak-kanak perlulah dibimbing ke arah perkembangan yang sihat. Sebagai pendidik, juga seharusnya mendalami jiwa kanak-kanak supaya mereka lebih rasa dihargai. Perkembangan emosi kanak-kanak adalah sangat penting. Hal ini dikatakan demikian kerana pembelajaran yang melibatkan emosi akan membantu proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Salah satu kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru untuk merangsang perkembangan emosi kanak-kanak ialah pengajaran berasaskan aktiviti muzik. Hal ini kerana kaedah berkenaan sesuai untuk membeli emosi kanak-kanak seperti bunyi-bunyian, alat muzik dan juga menari. Sekian, terima kasih. Okey, saya akan sambung kepada isi kesan pendidikan awal kanak-kanak terhadap perkembangan kanak-kanak. Okey, kawan-kawan saya telah menerangkan dari aspek kognitif, emosi, fizikal dan sosial. Manakala saya akan menerangkan dua lagi kesan, iaitu membangunkan kemahiran literasi dan juga memupuk keyakinan kendiri. Okey, kita fokuskan kepada kemahiran literasi. Apa itu kemahiran literasi? Kita tengok, kemahiran literasi ini adalah kemahiran berbahasa ataupun bunyian ataupun kata-kata yang dipertuturkan oleh seseorang kanak-kanak. Okey. Bagaimana kita nak melahirkan perkembangan literasi kepada kanak-kanak dengan hasil usaha sama dengan guru dan ibu bapa. Okey. Guru dan ibu bapa ini perlu menggunakan teknik latihan yang interaktif untuk melahirkan kanak-kanak yang pandai berbicara menggunakan kata-kata yang bermanfaat. Okey, sebagai contoh, guru ataupun ibu bapa boleh menggunakan teknik latihan seperti bercerita. Okey. Dengan bercerita, ianya dapat membantu kanak-kanak untuk celik kepada pelbagai huruf ataupun pelbagai kepada ayat. Okey. Ini memudahkan kanak-kanak untuk membaca, mengenal ataupun menulis. Ianya akan meningkatkan kepada pengetahuan kanak-kanak terhadap sesuatu perkembangan literasi bahasa seseorang kanak-kanak. Okey. Seterusnya, kita akan pergi pula kepada isi yang kedua, iaitu memupuk keyakinan kendiri. Okey. Keyakinan kendiri ini adalah satu proses perkembangan yang perlu dilalui oleh kanak-kanak. Okey. Bagaimana kita nak mewujudkan ataupun memupuk keyakinan kendiri ini dalam diri kanak-kanak? Okey. Ini perlu dilakukan oleh ibu bapa dan guru. Okey, yang pertama, kita mestilah mewujudkan ruang ataupun satu suasana yang positif. Okey, hal ini akan memberikan satu pengalaman ataupun satu perasaan yang perlu dialami oleh kanak-kanak untuk membangunkan, untuk developkan diri dia, untuk meyakinkan diri dia dengan sesuatu keadaan. Okey, bagaimana kita nak mewujudkan satu keadaan tu? Dengan contoh, guru ataupun ibu bapa mestilah membuat satu aktiviti berkumpulan ataupun aktiviti yang melakukan interaksi ataupun memberikan satu latihan yang memerlukan psikososialnya dengan
alam sekitar, dengan ibu bapa, dengan rakan-rakan. Okey, yang kedua, dengan memupuk keyakinan diri ini, ibu bapa ataupun guru mestilah memberikan tumpuan kasih sayang tanpa mengira latar belakang. Okey, hal ini kita mesti tengok. Kita tak boleh membanding bezakan kanak-kanak yang lemah, kanak-kanak yang cerdik. Okey, kita mesti membahagi sama rata untuk meningkatkan keyakinan diri. Okey, dengan adanya keyakinan kendiri ini, maka terlahirlah sifat tanggungjawab dalam diri kanak-kanak terhadap alam sekitar, terhadap suasana, terhadap persekitaran yang ada di sekeliling mereka. Okey, dengan tanggungjawab yang mereka ada, mereka akan lebih berkeyakinan untuk melakukan sesuatu aktiviti yang baru dan memperoleh sesuatu pengalaman yang baru untuk meningkatkan perkembangan diri kanak-kanak. Seterusnya, menjadikan mereka seorang kanak-kanak yang mempunyai nilai-nilai dan sikap-sikap seperti kanak-kanak norma yang lain.